Ibu, kejadian pertama itu mereka ini kasih pengumuman. Iya, pengumuman. Pengumuman isinya kasih tahu bilang bagi siapa yang punya belum punya sertifikat tanah silakan ke kantor lurah urusin gratis, itu prona gratis. Ibu dengar langsung itu pengumuman. Dengar langsung itu pengumuman. Jadi setelah ibu setelah itu? Setelah itu dengar kawan-kawan urus kita ikut diurus juga, Pak. Mereka ikut urus-urus begini. Terus sampai fotokopi apa segala materai ikut membeli, kan kakak kios ya beli-beli habis. Setelah itu orang bilang bayar. Bahwa pi mana ini mau bayar, Pak? Kecamat bayar 150. Setelah itu bilang sudah, oh, sudah habis ketemu uang nih kalau bayar-bayar terus. Datang lagi bilang pidi lurah lain, pidi lurah bayar berapa lain? Kita bawa uang lain. Kasih kakak itu 75.000. Habis itu dia minta tambah lagi so, nanti tambah lagi satu orang 100.000. Dia kasih lagi 100.000 antero, Pak. Nangis beta sudah. Kita bilang, oh, kalau begitu kita tahu sana ikut prona beta. Karena prona orang bilang gratis. Di sana bayar, Pak. Di camat juga bayar, lurah juga bayar, Pak. Ibu punya suami? Suami sudah ada, Pak. Sudah tinggal beta. Anak berapa orang? Anak 3 orang. Ibu punya penghasilan satu bulan berapa kira-kira? Sehari-hari, Pak. 5.000, 2.000. 1000 satu hari 5.000 10.000 begitu. Keuntungannya maksudnya 10.000 20.000 sampai tidak? Sampai, Pak. Begitu ya. Apa harapan ibu untuk ini? Kantor lurah pemerintah khususnya kelurahan dengan kecamatan. Ya dong urus kotong untuk baik itu membantu kotong yang miskin pasalnya ada uang begitu bisa membantu kotong supaya meringankan kotong beban kotong tuh kotong punya anak Pak makamnya bisa lemas Pak Betan. Berharap Pak Lurah dong bisa bantu kotong nah syukur tuh Pak. Iya kalau pakai pungut-pungut uang betul sudah akan ikut-ikutan begitu Pak. Itu kan gratis ibu. Iya gratis Pak tapi emang kosong bukan gratis ini pakai pungut uang lah Pak. Mereka pungut di ibu langsung. Iya Pak, kita langsung kasih waktu itu. Langsung kasih kemarin 100.000 antero Pak dikasih. Betul sudah ada uang, BM uang koperasi, dia pinjam utang pinjam kawan, dia bayar itu uang 100.000 Pak. Nangis beta. Betul sudah sibuk Pak, beta bayar kok. Ibu punya anak sekolah di? SDM Prestono. 2 orang, satu TK di Pak Nur. Nur Ikhwan di atas sini.